Salam sejahtera, shalom. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Setelah masuk di kampus ini, saya merasa seperti saya kembali sebagai dosen, sebagai akademisi di kampus, dan saya merasa luar biasa sekali disambut oleh Bapak Prof, Ketua Dewan Pembina Kampus Revolusi Mental Pembangunan Karakter Bangsa, dan Pak Prof di sini, Pak Ketua Dewan Pembina Kampus ini juga mempunyai cita-cita yang sama dengan Pak Frans Kasiepo, karena beliau adalah bagian dari pembangunan di Tanah Papua yang telah dilandasi oleh perjuangan Bapak Frans Kasiepo, dan beliau menginginkan agar sumber daya manusia di Tanah Papua akan lebih maju lagi ke depan, melanjutkan cita-cita dari pahlawan nasional.